学校的一个简单的历史啊，也是当做我们学校一个不算校史馆啊，但是说学校一个介绍。我们学校最近开始是要转。Kita sekolah ini secara sekolah ini ya, dan sekolah ini berawal dari apa itu farmasi ya. Oh, 成立到现在51年了，那在96年改为学院，那2000年改为科技大学。Sekolah ini sudah ada 51 tahun pada tahun 1996 berubah menjadi fakultas menjadi apa namanya kemudian pada tahun 2001 baru berubah menjadi universitas. Jadi yang kita lihat itu awalnya mereka punya kepala sekolah sudah 30 tahun sekarang sebagai apa ketua yayasannya. Jadi yang mendirikan sekolah ini adalah bapaknya. Jadi bisa terbentuk sekolah ini karena pos ini adalah apa pengusaha di bidang pengobatan. Ini merasa itu keadaan kondisi di Taiwan sangat membutuhkan obat. Kemudian mereka beberapa teman mengusulkan untuk membentuk sekolah pengobatan farmasi.